viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara motor yang mengamuk kepada petugas. Pengendara motor tersebut nampak masih muda. Kemudian itu terlihat mengendarai motor Yamaha NMAX. Parahnya, pemotor ini malah nggak pakai helm saat melintas jalan raya. Pemuda tersebut awalnya diperingatkan oleh petugas agar memakai masker. Hal tersebut dilakukan mengingat angka pandemi COVID-19 masih tinggi. Tidak lantas mengindahkan, pemuda tersebut justru malah mengamuk kepada petugas. Pemuda itu juga terlihat meninggalkan motornya sambil membentak-bentak petugas. Tidak hanya sampai di situ, pemuda itu juga merusak pos penjagaan PPKM. Pemuda tersebut kemudian langsung diamankan oleh petugas. Peristiwa pemotor ngamuk dan merusak pos penjagaan PPKM tersebut berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut informasi dari video, pemuda tersebut dalam kondisi mabuk. Video tersebut diunggah oleh akun @infokomando melalui akun Instagramnya. Video tersebut pun mengundang berbagai reaksi dari netizen. Untuk pagar dihancurkan karena tidak mau pakai masker, diingatkan tidak mau ya. Jadi kita mendem.